saya Muhammad Farid Fernando, NIM 18.254.24.34, Prodi Ilmu Kelautan. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Ikhtiologi nomor 11 dengan soal sebutkanlah berdasarkan pada gambar praga 4. Praga 4. Dari proses osmorgasi ikan B merupakan ikan air tawar atau ikan air laut. Lalu jelaskan proses osmorgasi pada ikan B. B ini termasuk ke air tawar. Kenapa? Karena dia cenderung untuk menyerap air dari lingkungan untuk cara osmosis. Terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Insa air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuhnya. Ginjal akan memompa keluar berlebihan yang akan memompa keluar. Ginjal akan memompa keluar berlebihan sebagai air seni. Dan air tawar harus selalu menjaga dirinya agar garam tidak melarut dan lolos ke dalam air. Ini tidak akan lolos ke dalam air seni. Lalu ginjal mempunyai glomeruli dalam jumlah banyak dengan diameter besar. Ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus menyimpa air seni sebanyak-banyaknya. Ketika cairan dari badan malpigi masuk ke tubuh ginjal, glukosa akan diserap kembali pada tubulus proximalis dan garam-garam diserap kembali oleh tubulus distal. Dinding tubulus ginjal bersifat impermeable atau kedap air dan tidak dapat ditembus. Jadi yang ini kedap air, tidak dapat ditembus oleh air. Sehingga garam di dalam tubuh tidak mudah bocor ke dalam air. Satu-satunya bagian ikan yang berinteraksi dengan air adalah insang. Sekian yang kami dapat sampaikan. Maaf apabila ada salah.